Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya baru selesai melaksanakan sholat isya di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah saya berada sekarang di depan King Fahad nomor 74. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang barokah ini saya akan menyampaikan amanah dari para jamaah untuk mereview tempat lokasi daripada Hotel Hilton Suite, yang insyaallah hotel ini akan digunakan oleh para jamaah tatkala berkesempatan hadir umrah di Kota Makkah Al-Mukarramah berziarah ke Baitullah. Dan insyaallah bermula dari sini jalan menuju Hotel Hilton Suite berada persis di depan kita, di belakang daripada Hotel Intercon ini. Dan Hotel Hilton Suite ini sebagai informasi berada di kawasan Jabal Umar, sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram, kurang lebih 50 meter daripada jaraknya menuju ke pelataran Masjidil Haram. Bisa kita zoom, ini dia hotelnya Hilton Suite, tepat di belakang Intercon ini. Kemudian di seberang jalannya baru terlihat jelas daripada Hotel Hilton Suite. Kemudian setelah keluar dari depan hotel tersebut, bisa memasuki jalur seperti ini, langsung memasuki daripada Masjidil Haram yang ada di depan kita, pintu nomor 74 ataupun ke gerbang King Fahad. Ini dia bentuk gerbangnya, alhamdulillah. Sekarang kita coba untuk berjalan menuju Hotel Hilton Suite untuk mereview lounge dan lobinya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kawasan Jabal Umar yang menempati daripada Hilton Suite ini sangat dekat sekali karena masih berada di kawasan komplek Haram. Jangkauan daripada hotel ke Masjidil Haram ini sangat dekat sekali, hanya menempuh jarak 50 meter saja. Dan alhamdulillah kali ini insyaallah kita berkesempatan untuk mereview daripada hotel ini. Ini adalah salah satu hotel bintang 5 yang berada di kompleks perhotelan yang ada di Masjidil Haram, Jabal Umar Hilton Suite. Nah, disinilah tempat hotel bapak ibu atau puan-puan. Dan insyaallah tatkala nanti diberikan kesempatan umrah akan menginap di sini. Jaraknya tidak terlalu jauh, cukup berjalan kaki sekitar 3-4 menit tatkala keluar dari gerbang King Fahad. Coba kita zoom kembali. Ini dia gerbang tadi yang kita keluar, nomor 74. Baik, di Jabal Umar ini atau di Hilton Suite ini, sebagai informasi, rata-rata di setiap hotel yang berada di kawasan Masjidil Haram ini dipenuhi dengan store, dipenuhi dengan pusat perbelanjaan. Nah, adapun di tempat kita di sini di Jabal Umar ini ada beberapa macam supermarket, baik itu Bin Daud, ada pula terdapat Al-Baik yang berada di food court di Jabal Umar ini, ada Starbucks, ada berbagai macam store. Nanti kita coba cek apa saja yang ada di dalam gedung ini. Nah, alhamdulillah ini dia jalan raya yang saya sebutkan tadi. Di belakang saya ini adalah Hotel Intercon. Seberang jalannya baru kita akan menemukan daripada Hotel Jabal Umar Hilton Suite ini. Di sini beberapa hotel
ada Hilton Suite, ada Grand Hyatt, kemudian ke belakang. Tapi Hilton Suite ini berada persis di paling depannya, tower yang pertama. Ini adalah entrance. Kita masuki daripada hotel ini. Bukan, tapi ada pengecekan kayaknya. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah, tadi setelah pengecekan kita memasuki X-ray, pemeriksaan keamanan untuk memberikan kenyamanan para pengunjung yang berada di lobi hotel maupun di tempat perbelanjaan ini. Nah, di kiri kanan saya ini banyak sekali pusat perbelanjaan, mulai dari Bindaut supermarket, kemudian ada yang menjual oleh-oleh, parfum terutama, kiri dan kanan. Nah, untuk lobinya persis di depan kita, ini adalah gerbang menuju lobi Hilton Suite yang akan menghubungkan kita ke lobinya. Ini baru jalan yang menghubungkan kita menuju lobinya, dan insya Allah kita akan coba naik ke atas. Ini dia berupa lounge-nya. Lounge daripada Hilton Suite. Ini ada berapa banyak kafe di sini. Samping kiri, kanan. Setelah masuki pemeriksaan, baru kita bisa masuk ke dalam, disambut dengan beberapa kafe, penjualan dari minum, jus dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa banyak tempat kursi untuk memanjakan para jamaah tatkala selesai melaksanakan i'tikaf di Masjidil Haram. Nah, sekarang kita akan menuju ke lobi hotel. Alhamdulillah, ini adalah eskalator ataupun liftnya yang akan membawa kita. Ini kita berada di lantai C2 karena lobinya ada di atas. Dan untuk lobinya nanti kita coba cek. Sekarang kita berada di C2. Untuk ke lobi kita pencet G atau ground untuk menuju ke reception. Dan untuk ke Ihram ada tulisannya, ada keterangannya di sini, C2 yaitu Al-Haram. Ini langsung bisa membawa para jamaah ke dalam kamarnya, yaitu lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5 sampai ke 19. Sekarang kita menuju ke ground. Ini adalah lobby daripada Hilton Suite. Langsung kita disambut dengan lounge yang begitu luas. Ada beberapa tempat yang memanjakan para jamaah, mulai dari ujung sana yang dimana view-nya langsung ke Masjidil Haram. Resepsinya di situ, ujung kanan. Dan di lobi ini ada juga pusat perbelanjaan. Dan insya Allah bisa memenuhi kebutuhan para jamaah. Nah, dari lobi ini kita bisa melihat view daripada hotel atau Masjidil Haram. Nah, itu adalah gerbang King Fahad yang kita lalui tadi. Lurus menuju Hotel Dar At-Tauhid atau Intercon. Di belakang Dar At-Tauhid ini adalah Jabal Umar Hilton Suite. Alhamdulillah, ini suasana di lobi hotelnya. Sangat luas sekali untuk menampung para jamaah tatkala sudah berada di Hilton Suite ini. Ini ada restoran. Dan untuk resepsionis, untuk pengurusan check-in dan lain sebagainya ada di depan saya sebelah kiri. Ini sebelah kiri sudah dilengkapi dengan pengaman antivirus ya, semua ruangan. Ini ada eskalator menuju hotel.
ada air mancur, masya Allah. Barakallah. Baik, sekian dulu review untuk lobby hotel dari Hilton Suite ini. Di seberang sini adalah exit road. Kedatangan para jamaah nanti di sini, drop out-nya di sini, kemudian bisa masuk langsung ke dalam lobby hotel daripada Hilton Suite. Nah, untuk menuju ke Masjidil Haram, jalurnya seperti tadi. Ambil lift yang sebelah kiri maupun kanan. Nanti langsung turun ke bawah ke lantai C1. Nah, sekarang kita berada di ground. Di ground ataupun di lobinya Swiss Hotel atau Suite Hilton Suite di Jabal Omar ini.